Kom dan salam sejahtera, kembali bersama Met Malaysia untuk laporan cuaca terkini. Met Malaysia telah mengeluarkan amaran hujan berterusan kategori waspada bagi kawasan yang ditandakan kuning di Sarawak yang berkuat kuasa sehingga ke hari ini. Orang awam diingatkan supaya sentiasa berwaspada dengan keadaan cuaca semasa dan bersiap sedia dengan sebarang kemungkinan yang boleh berlaku. Seterusnya pula, kita tinjau keadaan cuaca semasa berdasarkan paparan radar terkini. Di Semenanjung, cuaca hujan kini tertumpu di negeri Johor, selatan negeri Pahang dan juga di pedalaman negeri Sembilan. Dengan keadaan cuaca hujan terutamanya sedang berlaku di selatan Semenanjung ini, kami jangkakan boleh berlanjutan sehingga ke tengah hari nanti. Di Malaysia Timur, keadaan cuaca hujan pada ketika ini tertumpu di sekitar barat Sarawak dan juga di satu dua tempat di utara dan timur Sabah. Dengan keadaan cuaca hujan terutamanya yang sedang berlaku di Sarawak ini boleh berlanjutan sehingga ke lewat pagi nanti. Pada sebelah petang pula, Met Malaysia menjangkakan cuaca hujan dan ribut petir berpotensi untuk berlaku di Semenanjung terutamanya di sepanjang negeri-negeri pantai barat, kawasan pedalaman negeri-negeri pantai timur dan juga di selatan Semenanjung Malaysia. Di Malaysia Timur pula, keadaan cuaca hujan pada sebelah petang akan lebih tertumpu di sekitar barat, pedalaman dan utara Sarawak dan juga di kebanyakan bahagian di Sabah. Baiklah, untuk mendapatkan cuaca terkini di Malaysia, boleh ikuti kami di laman Facebook, Instagram, Twitter dan YouTube Met Malaysia. Sekian daripada saya, Ruzami Pilus. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.